Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahrul Wahab dari Andong Sari, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember. Adalah petani melon jumbo yang sudah berjalan 3 tahun ini, dan saya setiap musim hujan, di musim hujan ini saya selalu menanam melon jumbo dari produk Bintang Asia. Yang kenapa saya memilih melon jumbo, karena selama kami menanam melon jumbo tidak ada kendala, bahkan relatif bagus di lahan, seperti yang di tahun ini juga lumayan bagus, walaupun lahannya cukup ekstrim, yaitu genangan air yang cukup banyak, kemudian curah hujan yang tinggi, tetapi melon jumbo masih tetap tahan. Di samping itu tahan terhadap serangan virus, jadi relatif tahan dibanding yang lain, kemudian serangan kara daun, bercak daun itu relatif lebih mudah ditangani. Bahkan melon jumbo ini mempunyai keunggulan, kalaupun ada serangan bercak daun itu mencapai hampir 50%, itu masih tetap bisa urat lumayan rapat, kemudian kebesarannya juga masih bisa besar. Antara bobot buah ini rata-rata melon jumbo itu lebih dari 2 kilo. Bahkan ini aja sudah, kalau taksiran saya sekitar 2,7 ini. Ini dari satu pohon yang ditopeng menjadi dua jalur, jadi masing-masing bisa mencapai 2,5 atau 2,7. Sehingga sangat potensial sekali, bahkan hemat bibit dan efisiensi dalam penggunaan pupuk. Alhamdulillah pada hari ini melon kami persis pada usia 66 hari. Jadi ini rencana dipanen hari ini, ada pemanenan yang sudah ini dari jumlah tanam itu sekitar 3.900 lubang tanam sehingga menjadi sekitar 7.800 pohon atau buah yang Alhamdulillah pada ini melon saya ini dijual dibeli dengan cara tebasan, dan alhamdulillah ini juga laku 63 juta. Jadi saya kira cukup lumayan, yang taksiran dari hitungan kami rincian itu sampai saat ini masih menghabiskan dana sekitar 28 juta. Ya, moga-moga produk dari Bintang Asia melon jumbo ini semakin ke depan juga semakin diperbarui, semakin lebih tahan lagi terhadap serangan virus, sehingga produk dari Bintang Asia ini selalu menjadikan harapan dari petani sebagai andalan dari petani untuk penggunaan bibit terutama dari Bintang Asia ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.